Yo, Mina. Jadi karena besok itu udah tanggal 5 aja, tepatnya 5 Mei, yang merupakan tanggal ulang tahunnya dari si para anggota kembar 5. Ya, Miku dan para saudarinya akan berulang tahun pada tanggal 5 Mei. Jadi karena itu aku mau sedikit membahas hal-hal unik mengenai mereka semua. Ya, tentu saja kemungkinan dari kalian udah banyak yang tahu akan hal seperti ini, tapi ya sudahlah ya, kita coba sajalah. Nah, yang pertama itu mengenai urutan dari para anggota kembar 5. Ya, kakak tertua itu adalah si Ichika, disusul oleh Nino, Miku, Yotsuba, dan yang paling bungsu itu adalah si Itsuki. Ya, meski mereka itu adalah kembar 5, tapi sifat dari mereka itu sangat berbeda. Ya, si Ichika itu pandai dalam berakting, layaknya seorang artis profesional. Sedangkan si Nino itu jago dalam hal merias diri. Dan si Miku itu sangat suka hal-hal yang berbau sejarah. Lalu si Yotsuba itu jago dalam hal olahraga. Dan yang terakhir itu si Itsuki itu yang paling suka makan. Nah, meski mereka itu adalah kembar identik, namun ayah mereka itu si Maruo dapat membedakan mereka dengan sangat mudah. Ditambah lagi nama Nakano yang ada pada diri mereka itu sebenarnya berasal dari Maruo, kalau aku nggak salah ya. Dan tahukah kalian kalau warna dari rambut mereka itu sebenarnya sama? Ya, berwarna merah muda. Dan perubahan warna untuk visualisasinya sendiri itu dilakukan agar memudahkan para pembaca dan penonton animenya itu sendiri. Dan yang masih dipertahankan itu adalah warna dari mata mereka semua, yaitu masih berwarna biru. Dan di antara mereka itu semua, hanya Itsuki lah yang tidak menaruh harapan atau perasaan cinta kepada si Futaru. Atau setidaknya si Itsuki ini digambarkan hanya sebatas sahabat untuk si Futaru. Nah ya, jadi di dalam universe-nya itu sendiri, mereka itu sebenarnya lahir di tanggal 5 Mei tahun 2000. Dan jika diasumsikan dengan tahun di dunia kita sekarang, maka umur mereka itu sebenarnya baru berumur 21 tahun. Dan ya, mungkin segitu sajalah dulu untuk video kali ini, yang tujuannya itu hanya untuk merayakan hari ulang tahun dari mereka berlima. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.